Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil manusia. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum manusia-manusia yang bisa memanusiakan manusia. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para kiai, para sepuh-sepuh dini sepuh. Doyo pengasuh, pengasah, pengayom, pengayem, pendidik, pengajar, pondok pesantren. Najahali, naniku. Apa maknanya? Nah, naja, kalau ngerti nah bahasa Arab maknanya selamat. Nage, jajan, ya Allah ya, doyo mawon bagi maksum ya Imam Sadili, ya Imam tanpa Sadili, Nyai doyo Duriyah dan keluarga besar. Doyo ingkang kawula dherekaken, doyo ingkang keluarga ingkang dipun hauli, sing pun ditulis tembiku ana sing ping 50, jane hal iku ra satu isi ana sing akeh iku blenger. Wis prei. Iki kok kosong wong ini endi? Iki Pak Bupati rawuh. Menau Pak Bupati. Kalau pejabat pemerintah mesti bidah, mesti bidah sesepuh lembaga tokoh masyarakat. Doyo Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, Polisi RW RT yang kau lah dari akan itu selamat datang marhaban. Dari pulau Bapak Bupati, murah. Merasa dada-dada tua apa? Oh, jadi Pak Bupati pun rawuh, pidatone mboten usah suwe-suwe nggih. Kudune ra rawuh ngen mawon ya. Ora kudu pidato, wong niki acarane akhir sanah kalih haul. Peringatan akhir sanah niku tegese syukuran, seneng nyukuri ilmu sampun ditampa. Ngaji kok jejer dadah iku liyane cepu dak ono. Ya Allah, oke. Kecamatan ya, oke. Kecamatan Cepu. Cepu, niku. Cekelan. Aku ramu nilu ya. Besi sotiwi kok undang aku lah. Cepu, niku cepat. Pu, niku. Pulang, berarti gelis mati. Enak kan Indonesia ini berambil alhamdulillah adzana ilah di Indonesia. Urip kan Indonesia itu harus sangat bersyukur. Ya, kalau pengajian gak dikaya rapiat cilik bareng bopot. Ya kodohnya delok apa? Mungkin delok ini gak tertarik, biasa. Uang mabuk PPO. Oh, ini ngawas ya. Muka-muka. Ya, sedaya panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, santri ini. Yang sangat aku cintai, istri saya sendiri. Bujuku melok itu, wow. Ayo yang tak didono, desa Cepu elek. Lagi aja jendadah. Tapi akan menjadi surga yang cemerlang. Betul ya? Eh rasa jam ini karena percaya orang tak wis. Nah ilmu ini iki manfaat. Ya, sing diajarnya di maksum dan sedaya pembantu. Bocah ini jadi wedi Gusti. Uang nak wedi Gusti Allah. Ini ku kunci. Kunci apa? Orang-orang ya wis. Kunci kepenak mulai dunia ngantos swarga akhirat. Lah dene ngene ora tau ngundang aku.
Muntan sepindah nih, Pak Bupati. Ini darurat menawar. Biasanya sing pidato iki lho. Biasanya gue coba ke orang. Gue coba kaya aliran radikal. Lihat sing gue tuh ya. Serang gadek. Mpun, mana yang ganggu Pak Bupati mereka mawon. Gue kan ngombe barang. Mpun kerjanya Pak, wah rono gue aku Pak. Ada-ada ini mejo betul dilapi Pak Bupati lah misalnya anak gajah tok ngertas anak gajah yang ini sih kok dilapi mulai terus ditutupi paling-paling yang nyombinya yang aku kaki tiga pengaku ramai lah calon presiden dan aku calon orang jadi nyombini kaki tiga mereka dianggap panas jalan. Lainnya kalau beri kemauan ngaji apa ya sunat nih. Kau ungkang-ungkang gululuk. Netanya itu tidak dimiliki negara-negara lain selain Indonesia. Kalau serapapa ngaji kursi plastik serapapa bisa ini malah gila-gila ya Allah. Lu ngeten iki kok ana sing kober ten Indonesia. Selain Indonesia ada-ada. Pengajian mau dikai lemek dos. Lemek gagal. Ini ki istimewa. Majelis yang paling utama adalah majelis. Majelis. Apa? Pengajian. Napa maneh iki kanggo ngaji Al-Qur'an. Batu baliman pun aku rasa ngombe segera Pak Bupati mawon apa sambil ya la. Diangkat sih sing kuwi salah kis kono nang pinggir sawah wae kok ya. Pak Bupati diaturi riyen kandhane kok angel iki ansor tenan ta ora ansor bayi penuh loro. Pajak nyanyi ya iso. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu terus norong ewu. Itu ada duit tuahan pilpres di. Cuma aku malah besar di Blora. Aku dipahit di Gus Kidul sama sering di Blora ke potongannya. Mandi kok ana matengan. Ambe bare kala dalu kale paksa. Lu syukuran kale khol, nak khol iku eling mah. Hati-hati. Pengajian kudu dicampuri eling kematian. Kejaba tampane. Tampane kok ngrembug maturas do calon. Eling-eling sira manusia. Bisa lah ngundang aku barang lah. Ya itu lah bisa lah. Biasanya serban nanti orang. Serban kan gadeng ke pamer nasi. Nanti saring teman Pak Bupati. Orang dia jenderal. Ini kole mbak kole lah. Roe sambil jatuh kali anggota am. Jadi Mbak Mus kei bertakul lagi hari kora ahli anu. Dia jadi Mbak Sarok. Mbak Sarok itu kalau metu apa itu serah minera karuan. Yang gue jelati Pak Sefa lagi coba gaya yang kayak kurang sarah tau. Ya kayak di Mbak Imam Sadili jenisnya kayak Toriko Sadili ya. Saroknya ngapai aku. Ya saudara ini kena rasa ngundang aku ya. Orang ngundang mau kiai boleh ganjaran betul kudu ngaji ngguyon karo bojo nak ngerti dalile niku untuk kan demek batu bojo ento rasa mulah kula juga enak pada uang mah wajib mulai niku uang tuane kula mau guyon mbek bojoku untuk kan niku ana mobil jejer ento. Dan nak cecer begini. Ngaji teng Jawa ya sing ngene iki ah.
tamacana dalil sampean ya ra mudeng. Nggih lah. Dalil Jawa, selawate selawat Jawa. Kan? Jeng antek. Ki mau kadrokan di mah. Aja ngantek tiru-tiru Allahumma duwe kakek beras akeh nak petok aku tak unekne ngebris iki nggo ngebeti ndasem. Ora sopan. Cinta Rasul tidak begitu Kanjeng Nabi. Non. Ana wong aku cinta Rasul kok ora seneng karo wong larat. Pengakuannya adalah palsu. Leres, Bang, Sadili. Kan kowe sadik sampean karo kowe Sadilia. Sadilia saiki tapok diwakili aku. Nek aku muni-muni kontone kok nggae proposal tak rokno. Insyaallah. Mereka ya kayak uripe ayam rumangsa aman wis mrene kok. Ngono ge. Lan iki ngaos iki puncake mangke sing takwa dhateng Gusti dengan kepengen apa mawon. Pengen kasil takwa. Leres. Ngukuh. Nah, leres. Ngurek dadi kawulane Gusti Allah duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik sing ditiru gampang. Sampeyan nabi liyane Nabi Muhammad. Ana salat kok sepisan tok. Enak salat sepisan apa ping 5? Nah. Terus-terus nak kelakuan ni. Wong diparingi sambungan, paringi nomere Gusti Allah nak apa-apa ngebel, ra enak lah. Ya sholat ku ra yo HP lah. Kulo nggih ngebel Gusti, kulo pengen calon presiden. Aja. Tak batalno. Kita kok meragukan Pak Bupati. Ngadepi wong ngene iki posenya. Delok wajah-wajah BLT. Ini kan ana wong rokok, njogo ratung kae ngeten. Heh, dados kawulane Kanjeng Nabi sing sae niku atut saiki ya kiai-kiai lah, nggih. Nggih. Ya ana sing muni ana kiai nak ngaji. Maka blosan aja ora entuk dhuwit kowe. Ngono kok njaluk urip bahagia. Nah, nak pusing goleki kiai, wong salah di pangan tikus kok goleki kiai. Apa kiai fungsine nggo tumbal tikus. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Astilane nggih ngoten. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum ngamen terus kok. Kutiba 'alaikum siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atur sana kangge Najah Ali iki kalih nyaskal pun ngaji-ngaji niku mboten perlu sesuai. Keranten menika Pak Bupati rawuh. Pak Bupati adalah bapak jenengan pejabat sesuk ana tugas. Nak ngantek gedalan aku dosa. Mula aku aja suwe-suwe. Lho asline Pak Bupati rawonku mari sampean ki apa? Ora gadek. Ini Bupati kok kon teko pengajian. Enggak pas tentara bareng pulang sajadah. Dengan mboten nate pireng ngaji. Ana Pancasila, ana Panca Indra, ana Panca Krida, ana Panca Taat. Lagi keruwe. Keruwe ra tau undang aku teh. Lagi itu wis darurat. Ini kena danane akeh ngundang ngene-ngene iki lho. Angkat HP. Coba wedok menger-menger lambene. Bergobar mangan buah naga. Mana tu orang izin sing lama tu sah saja. Ayo rumah nang. Terus juga nyanyi apa? Suku Batak. Suku Batak nak nyanyi sambal bisen dah. Walah alih
jangan sekali-sekali wala ali was. Buka nih kitabnya, batuk cilik muatan berat. Nanti aja kayak rapi ya. Nah, pedoh tidak wes. Bapak karo masjid jika ilaban, gulai cah cilik-cilik. Batu mate Kanjeng Nabi umat sing gampang umatan wasaton. Kanjeng Nabi was sholat alaihi Muhammadin khairil manusia. Kanjeng Nabi manusia terbaik. Di top yo gampang. Nah ana manusiane berarti ora patek wah. Ben bertos. Salat takbir kok ngono. Oh. Ora usah ditut. Ora waras wong iku. Wong imani magrib kok ngantek krungu azan isya. Sesuk ora usah jamaah mbek wong iku. Khotbah Jumat jam 12 kok ngantek jam 1 luwe. Prei ora usah melok Jumat. Dan tentara gak malah ngaji barang lah. Saya anak-anak tentara. Tempat ini kau semula ini kau hafal. Bedil dan sangkor siap bertempur. Siap tantangan kita lawan pantang mundur. Ayo ngapal. Ayo ngapal. Rongatus. Iya tani kamu. Cinta tanah air. Ya saya itu merdeka dusakno tentara-tentara 45. Wis karek nikmati kok cangkeme do muni. Ora Pancasila Pancasilaan pindah sampai Indonesia keras aku kayak presiden nanyakan Indonesia tanah yang suci tanah kita yang menang yang sakti di sanalah aku berdiri jaga ibu sejati. Kalau kau cari cinta tanah air, nyanyi kan jadi lebatan, banser kita kau tunggu leh. Dan banser orang rokokan. Kalau kita mengaku orang Indonesia harus rokok, dan rokok tidak benar. Keluar, tidak Mekah saja. Mari galak ya orang rokok itu. Iku wakin ngaji tengene Quran nggih maksud lah termasuk min hamalatil Quran nggih. Nggih. Hafal Quran itu hamil, tapi nak Indonesia al-habib. Ya Mas. Sing asli ku al-hamil, hamal ibn Ibn Hamlan kan ibn Mahmud ibn Mahmud. Tetep iso Kyai NU. Ya nek aku tetep ra iso. Meloto gitu. Engkek kurang syarat. Kula tetep muni. Nah hamilun hamalah hafal Quran. Hamilun humal kuli. Hamilatun khawamil. Wong meteng. Satu sumber punah. Belum Quran ini. Bang. Belum Quran ini ku ngetok metu ilmu saja kan. Nah ini pondoknya gak bayar. Sari aku gulis trike dewe. Enten betul. Kok demenang aja ku. Sehingga anak lho. Kau mau ada sekolah kan jalan gratis. Oh juara-juara itu anak pinter. Gak? Si R kagungan Imam Syafi'i. Mereka mandapnya Imam Syafi'i apa samudra? Kau melebu warung kopi model saiki klinik bakulnya rong atas kok. Ya Allah. Kalau itu pun keliling kok di sini kan. Wagian Kediri, Pak Bupati. Sambil kok telung ewu. Tolong atas wajah. Uang itu ditawani uang. Digawain no pondok. Emah. Uang sing wajib mulang uang tuane. Lah kan mulang anaknya uang. Bucah diulang kiai ini tenanan. Lah bucah dipakani duit pilkada. Bukan pinter. Masya Allah. Indonesia. Umpah darah. Kumpah cinta. Tapi saya Indonesia. Terus yonton pondok pesan. Kesehatan tahli, kesehatan mana? Anak berjan, anak tiba, anak burda, anak azam, apa? Allah, ini harus bangga sebagai warga Indo, sebagai bangsa
terus cinta tanah air anak mulai cilik dikenal no kaya lagu wae. Jaga ibu sejati Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi, tanah yang aku sayangi. Ana ngeron-ngeron jaluk kuburan apa rumah sakit. Siap kan? Pancer siap? Sing diholi kira-kira jasadnya utuh apa enggak? Utuh apa enggak? Nah orang percaya keduk tanteng. Nah nanti orang utuh mobilku cangking. Aku tak berangkang karo bujuku. Kita itu meragukan. Kalau ngantin-ngantin dugang holi gusdur aku bilang keduk tanteng ini. Orangnya sewang. Maju mesti gecek bancer kowe. anak gue ikut tutup dari ini bareng ngobrol jagong kali kula Pak Bupati. Ini jagongnya karo Menteri Agama. Orang jagong karo kene mau bakul kopi, kopi santan, orang gadget. Nanti ya ini mulai. Mantan kura kok harus ada kesinambungan guru, wali murid, wali santri, kali santri ini. Sabatul ilmi bil muzakarah. Catet. Ilmu iso nancep kudu belajar. Santri utama-utamanya utama adalah belajar. Wong santri kok nyoka mlaku nek ra kanggo tongkat marang kuburan. Ya tambah peteng uteke. Jare golek ilmu ladune. Ilmu ladune kok goleki nek tengah ratan ya kecekel krenek trek. Belajar, tidak ada yang melebihi. Wes catat sing santri. Nomor loro wa barakatu bil hikmah. Kalau ingin mendapatkan berkah kudu hikmah. Ana abduman halaman. Hikmah guru, hikmah keluargane guru, hikmah pondok, hikmah. Kula pondok iku mulai tahun 80 nganti saiki. Karena sing ngungkuli. Mulane jari wonten Pak Bupati dak menawa bocoran dana abadi santri iku ora kualek. Kudune dana santri abadi sing entuk aku tok. Lah Imam Santri mondok berapa tahun? Sudah. Sudah. Mun aja diukur ana ora sopan. Ben iki dhisik sareng kali kula arep ning Iman. Gaya gua jubah tak kira sapa. Dana Arab lah serbane jubahan. Pancen pakan kono nganggo coba, kalau mau ngak, Indonesia seorang tu gara ni kiai kiai apa kuliah, lu tapi ni kiai tenan asmane kayak Mbah Imam Syadi, tokoh Syadi dia, kan? Nak bikin, aku tahu tu dah, kalau tahu cita kau ini, tenterpuan kau sadar dia, terus dengan aneh tergene, berikut Madiun, konon naksabandia kualiti aku lo cita kau baru. Masyarakat tariqah apa? Tariqah al-bisriyah. Masyarakat takwar apa? Tariqah itu taklim wa ta'alim. Tariqah belajar mengajar. Tuh? Sampai. Wong alim tugas utama-utamanya wong alim. Ya, karena ini kiai lah secara umum ya. Wong kiai itu lah nama panggilan Buddha. Budaya. Jadi seukur berapa? Kiai sadiri, kiai imam tanpa sadiri. Dari jenengan Pak Imam Toleh. Imam Hartono. Dengan Pak Maga. Setengah Jawa. Saya malah pula ya Hartono. Tapi apa maknane Hartono itu hari-hari iso noto saben dino. Suharto supaya duwe harta. Suparno supaya istighfar saben dino. Dan namanya siapa dah? Wijianto. Tak gadono karo wae, kula nang gawe jengen ya tak kira-kira kon desa kok tak kae jengen Harto. Ora pantes. Oh, wi niku winujeng. Ji niku. Ngaji. Terus apa mau? An anda pasor toh itu toh di sederet-sederet kalau anggota dewan asma sinten pak tuh
Kau aku kenal jenenge, tapi ora tau nek golku. Akhlep napa ape? Aku kuwi nganggo atepe lagal kan akhlep, akhlep ku nyung payu wae. Demi Allah demikian. Isyadir ya Allah. Inna balik hadro kene ndi mak kok dolak mak. Bisa nyanyi ngono ta ora? Bisa terbangi aku. Enak duri. Kadro apa namanya? Loh, Laila Majnun ini bertatangga kok. Calon berjadi tambutan. Laila Majnun dan calon bujine Mas Rukan. Ini sing tatangga terakhir kok. Kulon apa doa itu aku sing disawer. Tapi ingin aneh. Kenapa gue jenengan tenggen kulon nyawer senyaka yang ngisi-ngisinya aku. Apa namanya Laila Majnun? Laila Majnun. Ya wes, apa-apa. Majnun Jawa, makan. Wong edan ya macam-macam. Wel junune bungono. Ana edan wedoan, ana edan duwek. Sing saiku Pak Kocot. Kula niku ya ngene, ana kiai Wetaku lagi ar Kiai Yahya, bingel-bingel jenggah. Kula niki DPR. Daya pikir rendah aku ya. Iku dewan, PJ nak nyawang perawan aku. Dunia Indonesia itu guyon karo bolone. Mungkin orang panas. Eh, mbon iki mangke, nek kula kesuwen iki. Bapak Bupati melok kesuwen. Ora kudu akeh, ten Jawa wonten ungkapan. Lah, napa ungkapane jejer? Kok ora patek ngertinan iki piye? Dosane napa niki? Tambah. Tambah jiwatu. Tambah udan ono, tambah iwak ono, tambah beras ono, dubang, tambah boyo ono, tapi ono boyone. Boyone wis entek, entek lagu saiki wis ono, sing kari tokot boyo. Boyone wis dadi wong. Wau balik, butuh kon nyembah pangeran sing nitah nawahe dhewe. Awake dhewe yang menciptakan siapa? Gusti Allah. Mulai ana sing awake ireng aja dinek. Bocah kok irenge dhisik bapake mangan iwak nus piye? Tidak boleh mengono-ngono. Dhuwur ya sing gawe Gusti Allah, ndek kaya kula ya sing gawe Gusti Allah. Ireng sing gawe ya. Putih. Nak uang ya ngono iku. Rawang putih ya dipaitu. Pedet liwat pedet. Kayireng ya ngono dandang liwat. Mboten pareng Bu. Naik nyembah Allah Taala. Bon, la'allakum tattaqun. Poso ya puncake la'allakum. Wedi dateng Gusti Allah. Sing saged nyonto Kanjeng Nabi ya wong sing wedi Gusti. Nak wedine karo duwe. Wedine karo jajal itu poso teko iki seneng apa susah? Senengnya bergomeh mayoran. Lu melok donga lho. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Lu ketemu poso ora poso. Jebule kepengin ndang premo es Solo. Poso ora melok poso kepengin premo mercon. Iku ana kelakuan ngene. Gayane tanggal sepisan ya aduh lu jebule wis poso cangkem wong ngono. Akhire nggih ana mendung tok ngoceh. Mendung jelas do udan, ya terserah sing duwe. Berekna wong ya terserah. Kok kaya banjir kaya kula iki liwat tarif pengajian ning Semarang. Lu wong banyu kaya segara kok disedot sedotan 12. Iku ora kaya cah cilik-cilik. Aku ame nguyon kono rek to bojoku. Di pemilune sesok rekon dan sikit pamit njing-njing. Ya Allah. Kula winginane sakandane KPU Kudus calonan KPU njaluk suwa aku tak kei penyebuli batu tak sebut ndelarae pas dadi dikira sing mandi aku. Karena mandi aku calon dhewe lah. Dengar ku ya mikir. Ya tak disarani tas buliah.
sepuluh rau dua, sepuluh jadi. Kau yang jualnya banjir ni nih, eh? Kalau Gus Tarang ngedono banjir, pemilu tertunda, pemerintah sing rugi. Kau aku mikir mana barang kiai kiai, eh? Eh? Kalau kiai lalu dipai dua, kayaknya takut tak belasin dan dia nak tidur dia. Eh, sepuluh kau aku gak bodoh. Kau senang tak saya ki? Aku nak belas apa rano? Paling-paling nak belas bocor itu loh, eh? Itu rahasia. Wongi mangke lipe-lipe aku mancing-mancing. Orang sok. Oh, nggih. Duwe yo tak siapno mobilku sampean delok wae. Mobilku rak anyar urung ana plate. Iku tanggung jagani ndek iki gen ora kena sogroan. Iku mobil loro anyar. Sing diadiahi kanggo bojoku ulang tahun pernikahan yang ke-15. Ngono lho. Cita-cita kok empret. Aku dadi kiai kok dadi model. Bencana ngarondo ngene-ngene. Eh, kubudun karo sukunya hati, iki tak jubrek-jubrek mawon. Iki wis kesuwen lho iki, nggih. Ora-ora, muka dimairah Kanjeng Nabi khairil manusia. Sekabate Kanjeng Nabi manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Sampe nelek ngene. Pramila milih pemimpin yo aku mau ngomong, milih sing wong sing iso ngwongno. Wah. Kaya kula niku terus ngomong sak jam luwih. Mongko aku orang uang no sampean, bon paham? Khotbah Jumat kok anggur nerang no papa kok ngantar diterang no kafe. Pulau itu di Morotua Jakarta, 15 tahun Jumatan sepisan orang kebenaran. Itu khotib pintu. Mulut gua mulai kalau tak jaga ini. Nggak no kono lah orang tahu Jumatan orang dirasain Morotua aku lah. Kalau kali Morotua itu akrab, wis akrab tapi di toto kromo. Bener ya, saking akrab ya kalau nomor tua udut listrik mati kok dijabut kurang ajar gitu. Kan? Lalu segera di bucu, nah boleh bucu aja sih duit salah akeh. Gue gak dikongkon Daud ngekom bekakas mudir. Boleh nomor tua senyuran di apa-apa kin orang dikongkon lah apa berkorana nomor tua turu kan wala turu. Ini dikira guyon padahal bener lho. Kurang pun ditawani mau tahu tak tentang Pak Bupati. Guruku lagi Mustafa itu ditawani wong Jawa Timur suge-suge meh ngepek mantu kula. Kula digoblok no wong. Mondok suwi dipek mantu wong suge kok emoh goblok. Malah aku pinter nah aku gelem jenenge goblok. Lah bengi kon melek ngenteni trek teko. Oke bapak urung teko lha aku bintu piye. Aku Pak Bupati, aku bolong. Kulo kelangan mobil, aku gula. Orang tak boleh isi bingung polisi nih. Ini kelangan mana? Tak boleh saya sengau. Orang tak boleh ini apa? Bekakas kena mana aku ijah aku. Masya Allah, ya. Ngaji. Zaman kini muda dan mudi harusnya maju dalam mengaji. Pada sekolah memang zaman. Kalau benar kau ngaji, tapi awas lah jangan lupa terus piye mau. Tapi jangan lupa ngaji. Salatullah. Salatullah. Ala qah Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala sin. Begitu aku sini salah seneng sekolah. Bojoku lho sekolah guru cah Jakarta. Tapi ora rampung, aku ki ora ngongkon rampung, eh sungkan dhewe. Jakarta kuliah jurusan sastra Arab, saiki dadi sastra gantol. Lah tak koyo ya ning kono. Oh. Lah kula kan ngajine mulang Alfian poso harian. Jazaitun jazaitun nanti empat nol empat nol lain. Bal jumlah tu berapa? Berapa mohon lah. Jumlah tu mesti ada berapa? Tak kelam baca aku. Non, non.
ngono kok terus bojoku sastra arep ora kliru ora jatuh aku. Halo ngleren, mun aku bojoku dadi pejabat, aku tinggal nang omah dhewe ana plong-plong kaya kertas. Aja niru ora sekolahe lho, nggih. Iki tak kei sire Mbak Bisri, anakku jangan maju terlalu kok terlantar. Lupa agama, gak punya malu. Lagi perempuan, single sing. Hahaha, kita ini apa boh? Di jalan raya, gak kenal sekan. Ini berdua sekolah yang ragadek. Siang dan malam. Gandengan apa lu tahu? Bukan mohrimnya juga bonceng. Ayah dan ibu merasa bangga kok bangkrut. Putra putrinya di pintu surga. Nah digandeng ditumpah no sepeda motor sing jentik. Maksudnya supaya ada suaraku. Jika sepeda motor orang-orang aku kreditan. Itu rungulan baru itu akan terus masukan. Rebangan itu ada. Nah yang pidato aku tak takut isisan padang ngarep padang buli. Iki kes apa? Langsung baru tuannya kelimpret. Ikan dani iku jenisnya nuruti apa? Ini suka lakuannya kayak bocah jilek kepinginan, tidak tahu akibat dan tidak bisa membedakan asli dan tidak asli. Nah, ana umure akeh kok kelakuane ngono, berarti ya bocah jilek jek kadare gustur kaya TK. Wong tuwa kok jalukan to, bojone iku kerjane sedina entuk 100 kok jaluk kredit mobil. Sing lanang nganti wis ra nambekane. Mas. Bisa ngukur. Lana lho wong wedo iku. Sing lanang metu bali entuk dhuwit, Mas. Lah bakune bojone copet pin. Simpat njogo kekeluar. Njogo RT RW rumah tangga negara kita tercinta Republik Indonesia. Para nyanyi uripe ayem, pengen ayem mboten? Ora di opo-opo ayem, duwe perusahaan tapi ora ayem milih. Ya. Padahal di emarat gak bisa ngomong. Ngomilah dia salah siji. Lucu Indonesia beri-beri. Betul kok kabeh secara umum. Engkau dikai presiden siji dari orang-orang pilihannya. Dikai pilihan dari bingung pilihan. Aku bingung. Dikai bodoh akal dari keselawahnya. Orang dia apa-apa urip kok ngini. Udan siti dari tragrik. Anak jelibu nomah dari banjir. Nah, gue salah galak pada dibelibuk no si sama. Untungnya dia ini halus-halus. Dia ini halus, ya. Dia ini kok segeri ngono wajah, ya. Sengaja dapat yang di duit. Nah, aku ngerti, ya. Nah, aku ya wali, ya, deh. Jadi wali itu gampang. Ada konsep, soalnya. Nah, Nabi tidak ada. Anggrinal lagi nakalu rabbunallahu zummas takamu. Umasakamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Iku dilakoni ora dadi wali sampean. Lho. Kalam doang. Uripe ayem. Iki wae penak gampang ditampa. Rumangsa aman. Gununge rasa kandha yen iman. Sabar nerima. Sapa kok iso ngundang aku? Kabeh dinadir saking mangira. Kabeh dinadir. Wong iso ayem nek aman. Omah ora ana apa-apane mau kendhidek karo pacul, ora usah dikancing omahe. Omahmu ora kancing ala kendhidek. Aman. Mulanya turunnya ayam, okay. Sampai orang ngesai duit, kalau ngesai numpak bis, aman budi.
Nganggo gelang mas kalau karet aman budi. Sampean milih ndi? Sing lanang ora entek rambut iki. Salsa ora bisa ayem nak. Nggih. Nggih. Robia Jawiya kenal Robia sing nyanyiane tak cuplek sithik kok. Ya man ya kharul fahmu fi ta'ati apa? Wis ora alas sing penting apal Indonesia Raya nggih. Apal KNU-an tahun 62 lahire. Ku terus mlaku-mlaku lah. Nak perlu gawa iki betotan ngene ora entuk dhuwit sapa. Gambar jagat lambange NU. Lambange bintang songo bintange NU. Yo ora NU tok ta bintang Samsung yo songo. Gendera ijo senengan genderane NU. Bapakku NU ibuku NU. Muslima. Nah bapak ibu NU berarti lanang karo. Bapakku NU ibuku Muslima. Iya kejobo kula. Aku diwarai Pak Bupati dhisik mergo kula rabine suwi aja golek tuwa kene kok tuwa. Nang bojoku patayan aku entuk wis lima. Bapakku NU ibuku patayan bojoku patayan. Sampeyan delok patayan. Dhisik merabi loro ora payu. Kok ora iso melok nakri. Gas. Kakak Banser Ansor Mbak Yuku. Patayat Mbak Yuku. Sing kiyat nglakoni pengen makmur donya. Tahlilan saben malam. Iki iso terus iki. Nek boleh mesti ada, tapi betul napa-napa, insya Allah derek rombongan kiai ya, dina ono kiai kok keliru sithik-sithik, aja dipaidu, mergo kiai ini ya wong, nak kepengen golek kiai ora tau keliru nak traweh, aja golek kiai, wong, kiai Naga Sasra, kiai Pleret, kiai Selamat, wong ya tiang, tiang yang tidak pernah salah adalah tiang. Ada listrik bang. Kalau ada listrik, kalau listrik mati kok dendang ah. Listrik kok muta mati. Orang duntak kok diomong. Ben-ben. Masih yang lain aku belum rokok. Rokok. Ben-ben rokok dan. Tentara para rokokan. Tapi gak sampai rokok di rupulah ya. Gajinya orang nyanda. Rokok sedina itu walong plat. Kadun suka bapak. Tak santri tak semangati. Mari sampan cicah lah itu. Mondok busuk mulai yo macul. Dia salah kok. Mondok kok macul lah. Apa kan gecek kau ini. Angel teman tuturan ini. Bukan pekater. Hingkang sakit kau laturakan. Apa? Kendana nak omong. Lanjut. Sambil aku lah aja. Mon, gelem ya itu lah gelem ya ini. Aku lah bongsong ini, mau lula-lula apa. Aku ngerti aturan. Sedang. Ora Joko Tingkir Wali Jawa. Murid Sunan Kalijaga. Ora ana nang Sunan Kalijaga niku tangga kula. Ngene kok masyaallah. Iku lak mung demak ya karebet bareng. Lha iki lha aku wong ndi? Lha iki kok iso makene ora ana Sunan Kalijaga Joko Kali ya. Kateng ning saged kawula aturaken kula dinteni tujuh kula. Kumpul manfaat. Nah, hal itu anggereling mati pada karo hal. Kamela betul saat kayak tulisan peng seket, peng loro, udah marai bosen. Dan saya Sunan Kalijaga, Sunan Pocok, hal itu bintang. Ngerakan teh anongko.
Seling gak bakal mati. Sihir wong kuno-kuno. Nggih, seling mati insyaallah dadi wong apik. Bergembira nak kurang ajar ana sing mikul. Numpak-numpak ambulan ora maca la ilaha illallah padahal penting iku nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.